Buruan deh, bawa Nadia ke dokter. Istrimu itu pasti bermasalah. Kalau kamu kan jelas-jelas keturunan dari pria-pria subur. Masa iya kamu sekarang ndak punya momongan? Proses pengambilan sperma itu sakit ya? Enggak, kan Bapak sendiri yang melakukannya. Maksudnya gimana sih? Ya Bapak melakukannya itu sendiri, Pak. Tahu nggak tadi aku ketemu sama siapa? Nadia. Antar, apa kabar? Antar mantan kamu? Iya. Ketemu di klinik? Iya, lagi program juga dia. Saya mau ngasih kamu bayaran untuk ganti hasil tes lab saya. Dari mandul jadi subur. Dan nanti hasil yang direvisi itu yang kamu kasih ke dokter. Bapak malu ya kalau ketahuan Bapak itu mandul. Halo? Pertemuan lo sama bini gue ternyata berlanjut ya? Maksud lo apaan ya? Kamu selingkuh sama Nadia. Ya enggak lah, buat apa? Supaya kamu bisa punya anak dari Nadia, Mas. Ya, emang kamu nyaman-nyaman aja tiap kali aku ditanya kapan hamil. Tiap 3 minggu loh ibu kamu selalu nanya kapan hamil. Belum lagi kalau ke acara keluarga. Ibu misalnya punya penyakit atau bisa juga suami. Sel sperma bapak geraknya lambat, leher rahim nih nggak bisa tembus.